Mungkin bisa diceritain nggak single lagu terbaru itu apa? Jadi single ini tentang tergantung orang yang dengar sih, bisa dari keluarga, bisa dari pasangan. Kalau pasangan bisa dari kita sejati, kalau dari keluarga ya tentang keluarga yang selalu menemani kita sepanjang saat dan kita selalu temani juga lima padanya. Nah ini kan ada Bang Jo ngomong Ferry gitu. Ini pertemuannya awalnya seperti apa sih? Yang akhirnya bisa apa ya? Kalau kerjasama lah di sini ini atau seperti apa sih sebenarnya porsi dari Bang Jo dan Bang Ferry di sini? Gitu. Kalau yang untuk single perdana ini sih kita dari Bagindas karena baru kenalan juga dia mereka udah main ke kantor. Kita masih menyemangatin aja sih buat memunculkan semangat mereka dulu untuk ngeband, untuk mau masuk ke dunia musik. Ya udah akhirnya cepat aja. Kalau aku pribadi kemarin bilang ya apa adanya aja dulu, jujur aja bermusik dulu, yang penting keluarin dulu karakter kalian. Nanti untuk next single kita bakal garap bareng-bareng. Nanti akan Bagindas juga akan masuk ke mentorin mereka. Bang Jo mungkin ada tambahan. Kalau saya sih kebenaran pan temennya dari ibu tua banget ya. Nah kebenaran di pas main ke Cibubur tuh tadinya niatnya mau silaturahmi pas akustikan akhirnya dimintain pendapat gimana ya masuklah ke mereka akhirnya buat membantu lah ya, membantu Rizky buat moles-moles bernyanyi. Sebetulnya nggak bisa juga sih buat saya itu gue nggak bisa juga, nggak jago juga nyanyi, tapi sok-sokan aja biar ya, seperti itulah. Tapi Bang, ketika pertama kali dengar single Kau Lah Bidadariku, apa sih yang ada di kepala Bang Jo tadi? Ya apa ya, dengan musik yang sekarang sih ngeblend ya, maksudnya masuk aja gitu. Dan pada saat itu juga nggak berani maksain Rizky yang Ki harus begini ya, tadi yang dibilang sama Ferry, biarin dia jujur aja deh, jujur dulu maunya gimana. Kalau saya sih lebih menjagai Rizky ini biar dia nyaman saat bernyanyi gitu. Ini mungkin dan lebih dalam lagi kan, Kau Lah Bidadariku siapa yang nyitain, terus pengalaman dengan siapa atau? Jadi ini lagu diciptakan sama tim YouTube kita, Zaki Rizky Channel. Kita bareng-bareng mikirin lagunya gimana. Akhirnya udah ke pop, kita bawa ajak ke kantor Bagindas. Terus ya insya Allah cocok gitu. Garap, dibantu, disempurnain. Iya, alhamdulillah jadi ini. Semoga kalian suka gitu. Terus ini bandnya terbentuknya gimana sih, bisa diceritain nggak sih, dan kenapa Delusia gitu aja? Kalau band terbentuknya sih kita lagi ngejam aja gitu kan, nyari-nyari. Tapi kamu udah ini nih udah. Udah kebetulan ternyata saudara ada nih. Kita ketemu. Gua adik kakak. Sepupu. Oh. Terus gimana akhirnya jadi kita pakai nama Delusia gitu? Jadi Delusia itu terinspirasi dari penyanyi opera Fernando Delusia. Dan kita ambil dari arti namanya doang sih. Jadi arti namanya itu gagah, pemberani, romantis, dan ya semoga melambangkan band kita gitu. Tapi ngeliat dari kan sisi banyak anak band gitu kan, di dunia entertain sendiri kan lebih ini juga. Kira-kira udah siap belum sih buat terjun ke entertain sendiri? Insya Allah kita siap dan mental juga insya Allah kuat, terus berkarya juga ke depannya juga. Semoga kalian suka semua lagu kita. Dan kebetulan sih lagu gak cuma satu ya? Iya, gak prepare. Ke depannya akan ada single yang lain. Kenapa tadi kan bilang apa lagunya udah banyak? Kenapa ini jadi single? Karena diambil dari single. Kebetulan single ini sih yang paling pertama kita bikin, yang paling sih yang udah paling matang. Jadi pelan-pelan aja kita bikinnya biar gak terburu-buru. Bang Lum sama Bang Ferry mungkin gimana ngelihat ini anak-anak muda terus berkarya dengan bandnya gitu di tengah saingan industri musik juga ketat.
big band gitu juga. Gimana ngelihatnya? Kalau gue pribadi sih senang banget ya, karena di era sekarang tuh band-band baru tuh agak jarang gitu, lebih banyak kan penyanyi solo, jadi dengan adanya mereka nih gue lihat asik nih, oke nih gitu, berangkatin aja lah, garap-garap ya. Terus juga lihat si Jaki karena kan gitaris ya, terus yang pertama gue lihat tuh gitaris gitu, asik nih gitarisnya, dia gue suka style gitu, dan dia punya, gue bilang Jaki udah punya karakter dari stylenya, tinggal mainnya nanti dikuatin lagi, gue yakin teman-teman dulu siang ini bisa untuk mewarnai musik Indonesia ini. Amin. Semangat lah ya. Siap. Ya mudah-mudahan jadi pembuka juga ya, eranya band muncul kembali. Biar kita kita banyak lagi ya. Karena udah lama banget ya, band tuh tenggelam ya. Seperti apa gitu ya. Sekarang nongol lagi lagu-lagu jiran malah ya. Angkatan kita dulu masih seperti mereka. Jadi ingat awal-awal dulu nggak bang? Betul sebetulnya ya, jadi ya itulah makanya lebih cenderung kita berbagi ya, kalau ngobrol itu berbagi ya, paling dikuatkan sih sebetulnya hal yang dulu gua nggak dapet itu adalah gua tidak memiliki sopan santun etika. Mudah-mudahan dulu sih ini etikanya bagus, sopan santunnya bagus, tetap all for five. Lucia sendiri gimana? Apa ada pertumbuhan dari teman-teman Bagindas nih? Kita senang banget kasih ilmu sama sharing-sharing juga sama senior. Dan ilmunya juga bermanfaat banget buat kita. Kita harus gimana juga. Kita terima semua ilmunya. Dan semoga kita bisa bagus gitu. Dan mereka bangga. Kita rencana ke depan bakal ada album. Jadi kita single-single dulu, pelan-pelan, lama-lama jadi mini album dulu. Tapi akan ada dari apa, nanti mungkin manggil tuh Bang Ferry numpang lagu atau apa, ada kemungkinan itu atau jangan-jangan ada kolaborasi di satu single? Insya Allah bakal ada sih. Oke, ada nggak? Ada nih, single itu mah cukup. Oke, mungkin pernah ada yang bilang mirip pas saya umur waktu muda kan? Betul. Begini. Bener ya? Oh, iya. Iya. Pas saya kecil. Lebih mirip ke siapa? Keisha Alvaro. Alvaro, dari Alvaro. Keuntungan apa kerugian nih kalau dia? Jawab tuh. Ya, mungkin ganteng sih. Ya. Iya harus pede Ki, harus pede. Ganteng tuh harus pede, kalau jelek jangan.